diajak untuk bersatu demi kepentingan bangsa dan republik yang kita cinta, demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan karena sejak awal saya berkeyakinan, walaupun saya bersaing melawan Pak Jokowi, saya bersaing dengan semangat, bersaing dengan tegas, tapi bersaing sebagai saudara, bersaing sebagai kawan seperjuangan, bersaing sebagai sama-sama merah putih. Dan waktu itu, karena saya yakin beliau merah putih, saya yakin beliau Pancasila, saya yakin beliau NKRI, saya yakin beliau pembela rakyat yang paling tertinggal dan paling miskin, saya nyatakan siap bergabung. Dan saya tidak menyesal sedikit pun. Saya yakin keputusan saya benar, dan alhamdulillah Indonesia bersatu, dan Indonesia sekarang kelihatannya kuat, dan kita diambang bangkit menuju Indonesia emas. Saudara-saudara sekalian, terutama anak-anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, negara ini milik Anda. Negara